Halo Sob, kita ketemu lagi nih Stargazer ya. Ini baru datang nih Stargazer nih. Abis kita modifikasi, seperti biasa lampu-lampunya abis di custom ya. Nah, cuman bedanya kalau sekarang bukan cuman DRL LED positionnya aja, tapi headlampnya juga udah kita kasih Mika. Terus di bagian headlampnya udah kita kasih juga lampu warna blue ice ya. Dan untuk fog lampnya udah kita kasih tiga warna ya, yang merek Asus, bolhamnya kita ganti. Jadi udah di upgrade fog lampnya. Nah, kita tes bentar. Nah, ini mode DRL-nya nih. Kalau mesin kita nyalain, kita hidupin ya. Siang. Jadi nyalanya seperti ini, kayak aslinya aja. Tapi kalau kita nyalain lampu senja, ah, pokoknya tampilannya beda banget dari standarnya. Yang tengahnya, standarnya ini kan warnanya putih bias ya, standar. Kita kasih warna merah. Nah, ini blue ice nih. Karena ini posisi modenya lampu senja nih kalau kita hidupin. Ini kita nyalain fog lamp. Fog lamp ini tiga warna, cuman kita tes dulu yang warna putihnya ya. Karena ini lampu senjanya juga udah putih nih. Nah, secara tampilan beda banget sama yang standar ya. Jadi buat pengguna Stargazer nih ya. Lampu-lampunya mau di custom, dimodifikasi. Ya, ini buat referensi aja, kali aja menarik ya. Buat di custom mobilnya seperti ini, bolehlah datang ke Auto Tivo. Nah, terus untuk DRL-nya, dia modenya bisa running sense juga. Ya. Ini sense-nya Lexus style. Karena standarnya dia kan sense-nya di sini. Udah kita upgrade, udah kita rubah jadi lampu senja. Jadi sense-nya cukup di sini aja. Gitu ya. Ini keren banget. Kalau kemarin-kemarin kan kita customnya cuma bagian di atas doang. Ya, ini juga diganti cuma bolham doang, nggak dikasih mika. Nah, sekarang udah kita kasih mika. Ya, terus lampu utamanya dikasih warna bias nih ya, headlampnya warna blue ice. Nah, kalau kita nyalain lampu utama juga dia ada semu-semu blue ice-nya. Ya. Jadi kalau kita nyalain lampu utama juga kayak ada biru-birunya gitu. Ya, oke, cukup ya. Ya, buat sekali lagi buat pengguna Stargazer ya, kalau misalkan lampu-lampunya mau di upgrade, mau di modifikasi atau di custom, ya ini buat contoh aja. Karena banyak banget sih, bisa atasnya doang juga bisa ya, tanpa headlampnya, DRL running sense-nya juga oke lah, bisa keren gitu. Nah, ini buat yang lebih komplit lagi, headlampnya udah kita custom. Jadi ini contoh aja, oke ya. Sip, terima kasih.